it's short, and there he goes, Susie Stumpke. Take the Indonesian lead. It's a match, one love for this three game. Saya pun tidak bisa menjawab karena saya istilahnya saya hidup di zaman perang ya. Jadi saya lahir sebelum ada negara Republik Indonesia, bayangkan. Jadi apa yang saya bisa ceritakan, seingat saya umur 14-15 dah. Karena memang saya dilahirkan sebagai anak liar, saya segala bisa ya. Saya lari cepat, bisa lompat tinggi, bisa renang, apapun saya bisa lakukan begitu. Jadi bulu tangkis sebegitu saya nggak ada yang ngajarin, bagaimana lihat-lihat main juga bukan pakai raket saya. Kalau bicara soal biografi Tan Jung Hoek ini juga sangat memprihatinkan, hanya sekedar kepingin main bulu tangkis aja nyari-nyari bakya. Itu bakya itu sandal apa dari kayu ya, kalau orang Jawa bilang tok 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 tok, itu kan dua. Dengan itu, dengan kok bekas lah istilahnya. Ayahnya juga kebetulan suka bermain badminton ya. Di Bandung kan biasa orang-orang Sunda pakai itu bakya, kayak itu saya mainnya pakai itu. Tapi pakai itu juga saya sudah mahir gitu. Orang-orang juga bingung. Makanya ada orang lihat, ya cobalah, barangkali bakat kamu bisa dikembangkan, katanya bisa dikembangkan. Ya bagi saya nggak ada salahnya, ya coba aja. Sebelum tahun 1967 itu, kita itu bernama Blue White, Pak. Pada waktu itu Blue White juga sudah menelurkan pemain seperti Tan Jung Hoek, ya, pemain juara All England Indonesia pertama, Pak. Ya. Dan ada juga beberapa pemain yang lainnya yang ya udah tua-tua semua, Pak. Pada waktu tahun 1967 itu kita berganti nama, Pak. Dari Blue White menjadi Mutiara. Jadi pada waktu itu ada Lee Chu Kong ya, itu pelatihnya Tan Jung Hoek itu, Pak. Ya, saya juga pernah bertemu muka dengan beliau, bahkan cerita-cerita gitu ya mengenai Tan Jung Hoek itu. Memang dia pemain hebat. Ya, nah itu yang ngebimbing itu Lee Chu Kong, Pak. Dia kalau mau berangkat sekolah juga katanya ya, pada waktu itu dia kan tinggalnya di gedung Jalan Gedung 8. Nah itu sekolah di Ciamplas, Pak. Dia jalan kaki itu setiap hari. Itu sengaja untuk menguatkan kakinya katanya, Pak. Selain dia suka lari di Tegalaga, lapang Tegalaga juga ya, itu sampai 20
keliling, 30 keliling gitu Pak. Di lapangan Tegalega Bandung, itu adalah tempat lapangan pacuan kuda Pak, itu dulu. Jadi saya keluar sebagai juara Indonesia itu tahun 56. Baru diperhitungkan. Cuman setelah kejuaraan ya udah bubar-bubar lagi, saya tetap saya mencari jalan, saya bilang saya nggak mau hidup miskin terus, saya pengen makan. Nomor satu, makan dulu lah. Nah mulai saya ada undangan dari India, ada undangan dari Thailand. Nah itu saya menjuarain terus di tempat-tempat begitulah. Dalam hal ini saya rasa Indonesia itu berhutang kepada saudara Edi Yusuf ya. Karena Edi itu istilahnya mendesak PBSI supaya ikut kejuaraan yang disebut Piala Thomas gitu atau Thomas Cup. Jadi caranya bagaimana saya juga tidak tahu, kita diseleksi. Ada yang dari Palembang, dari mana, seleksi. Blok. Keluar dah. Pemain-pemain yang dipilih gitu. Siapa yang milihnya juga saya tidak tahu. Tahu-tahu muncul saya, Kang Oli, Lipojan, Tan Kinggoan sama Nyok Kimbi, 5 orang. Cikal bakalnya istilahnya yang merintis prestasi bulu tangkis Indonesia terutama di Piala Thomas Cup. Nggak ada training camp gimana, nggak ada. Ada kita kumpul-kumpul sebentar di lapang Ikada. Untuk kumpulkan yang dari mana kan itu ada Kinggoan dari Semarang, Pojan dari Purwokerto, Nyok Kimbi ada dari Surabaya. Kalau si Ferry Sonneville kan dari Sonneville ketika itu kan dari negeri Belanda. Orang patungan. Rakyat Indonesia tuh patungan tuh. Pilih gitu si Ferry Sonneville. Ada yang nyumbang 5 perak, 10 perak. Untuk beli tiket dia. Istilahnya kita mah nggak diperhitungkan lah, nggak mungkin. Yang diperhitungkan Malaya akan tetap mempertahankan Piala Thomas ini. Karena mereka kan dari 49, sudah 3 kali. Jadi jebolnya mereka kalahnya sama kita. Ketika perebutan Piala Thomas, ketika Indonesia pertama kali tampil, itu kan lawannya udah Malaysia. Saat itu masih Malaya. Dia juga juara bertahan. Jadi saat itu mungkin seperti apa ya, musuh kita nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin musuh kita itu memang negara terdekat. Iya ketika itu ya mungkin karena satu persiapan, dua juga istilahnya, kita nothing to lose lah. Biarin lah di istilahnya nggak dianggapnya anak bawang lah. Ya masih istilahnya bagaimana direndahkan sih. Karena nggak ada lagi ya, saya kan main sama, jadi yang main Ferry, saya, Ed Yusuf sebagai singlenya. Doublenya saya sama Lipojan, Nyok Kimbi sama Tan Kinggoan. Geger semua penonton-penonton. Ngamuk-ngamuk itu pengurus bulu tangkis Malaya. Karena mereka kan sangat, confident gitu, bakal mereka menang. Mereka sudah menyediakan, yang saya dengar sudah disediakan champagne segala macam lah untuk pemain-pemainnya. Itu wah semuanya, tapi setelah dipukul sama kita ya babak belur udah aja. Ya, karena buat kami-kami itu bukan not a big deal gitu ya, bukan sesuatu yang biasa aja, cuman seneng aja kita bisa istilahnya. Keren kan zaman dulu yang bisa naik kapal terbang kan bisa dihitung sama jari. Cuman yang kagetnya itu waktu kita kembali itu, waduh. Itu lautan manusia. Mas, aduh itu luar biasa. Sampai kita terharu, sampai kita keluar air mata semua. Itu yang menjemput kita diarak-arak ke seluruh Jakarta, bayangin. Jadi
Mulainya saya benar-benar ingin menekuni bulu tangkis adalah tadi terinspirasi oleh pahlawan-pahlawan bulu tangkis diantaranya Tan Yu Ho, kemudian Pak Ferry, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang sangat menginspirasi saya. Yang saya tahu ya, keranjingan. Keranjingan sampai ada yang namanya Mang Koko di Bandung menulis lagu, yaitu Badminton di Mana-Mana. Badminton di mana-mana, kata di kampung, jeng di kota. Wah, itu luar biasa loh. Di Mang Koko yang nyanyi, dikumandangkan oleh Benyamin dan lain-lain, itu benar-benar jadi di mana-mana atau di gagang semua. Wah, itu mulailah. Ya, betul sekali. Jadi olahraga itu menurut Soekarno bagian dari revolusi nasional. Jadi revolusi nasional menurut Soekarno digambarkan sebagai revolusi dasamuka. 10 wajah gitu ya. Ya, ekonomi, revolusi sosial, revolusi politik, revolusi olahraga, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Maka itulah tahun 58 yang tadi sebagai tonggak kemenangan, kejayaan olahraga. Saya katakan sebagai tonggak kejayaan olahraga di bulu tangkis ya, karena begitu masuk ke internasional kok tiba-tiba langsung menjuarai. Luar biasa sekali. Nah, ini perlu dicatat dan generasi muda harus mengingatnya. Dan tokoh-tokohnya juga harus dikenal. Beliau itu sangat inspiratif sih bagi kami-kami. Zaman dulu tuh nggak ada istilahnya. Lu hebat, gua kasih duit, gua kasih tanah. Nggak ada. Cuman omongannya, Yu Hok katanya. Kamu ingat ya, banyak dokter, banyak insinyur, tapi manusia-manusia seperti kamu dihitung semenjari. Ingat, kamu akan mewakili bangsa dan negaramu. Wah, itu saja sudah, istilahnya sudah lebih dari segala-galanya. Itu kita ditanamkan rasa nasionalismenya itu tinggi sekali. Dari zaman dulu itu kita benar-benar untuk glory for the nation ya. Saya ongkos sendiri. Nah, itulah karena apa? Saya kan sudah bilang tadi, itu ditanamkan oleh Bung Karno itu rasa cinta kepada negara itu. Jadi rasa nasionalisme itu. Itu saya ngumpulin sesen dua sen itu saya kumpulin tuh. Saya pulang dari Amerika ke Indonesia itu. Saya hilang dua semester, saya cuti dulu. Untuk mempertahankan Thomas Cup. Itu makanya dulu kan saya dengan Ferry Sonneville dekat sekali. Kita pulang ke Indonesia sebelum kita pertahankan Thomas Cup yuk. Caranya bagaimana juga. Akhirnya Ferry juga bisa pulang, saya bisa pulang. Jadi kita persiapkan ya, kita menang lagi kan kita. Nah, dulu masih ada kayak kita jadi kayak Malaya dulu. Jadi kita sebagai ya juara bertahan cup holder ya. Nah, kita finalnya kita ketemu lawan Thailand, kita menang di Jakarta. Kebanggaan telah tiba di kala pejabat Presiden Belanda menyerahkan piala Thomas Cup, lambang supremasi bulu tangkis sedunia, kepada Wakil Presiden Indonesia. Semoga putra Indonesia akan tetap mempertahankan piala Thomas Cup.